Lama banget. Ya, hari ini kita mengucapkan terima kasih untuk jaringan Sarimindo yang sudah menggunakan beras Kabupaten Landak. Kita sangat mengapresiasi usaha anak negeri yang menghargai produk-produk lokal. Kami berharap ke depan ini bisa terus berkembang, karena memang prioritas kita adalah bagaimana kita menyusun satu rangkaian ekonomi yang utuh, mulai dari produksi sampai dengan pasarnya. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi para entrepreneur yang ada di Kabupaten Landak untuk mau menggali berbagai potensi yang ada di Kabupaten Landak. Kalau ada usaha, saya yakin kita bisa menemukan pasar-pasar yang potensial, termasuk untuk beras ini potensi pasarnya masih sangat luar biasa. Arti sejalan dengan program Ibu yang untuk menjalankan bidang pertanian di Kabupaten Landak. Ya, ini memang program utama kita, ada agar-agar program ekonomi. Ekonomi kita harapkan pertama itu bisa maju dan berkembang di Kabupaten Landak, sehingga bisa memberikan indikasi ekonomi, peningkatan ekonomi yang pasar. Itu gimana maksudnya? Ya, ini merupakan diawali dari sebuah inisiatif dari teman-teman Kredit Union Koperasi, ya, melihat prihatin dengan situasi di lapangan bahwa para petani kita itu harus seringkali berurusan dengan para tengkulak yang menyebabkan harga jual padi mereka sangat rendah. Nah, kemudian saya sebagai kepala daerah mendorong Kredit Union untuk melakukan kegiatan ekonomi real, dalam arti melakukan pendampingan kepada para petani. Jadi mereka didampingi mulai dari proses tanam, panen, sampai pasca produksi dan hari ini pemasaran. Saya sebagai kepala daerah itu memberikan support full bagaimana agar ini bisa berkembang. Sesuatu yang tadinya hanya coba-coba dan serasa mimpi, hari ini kita mulai melihat adanya hasil yang bisa kita lihat bersama. Mudah-mudahan nanti ini bisa